Apakah hukum wanita menjadi Perdana Menteri atau Presiden sebuah negara diharamkan oleh jumhur ulama? Biar jadi pemimpin yang kecil, bukan nak mengkecilkan orang perempuan, kerana nak membesarkan orang perempuan. Orang perempuan tugasnya tersangat mulia. Mereka sebenarnya adalah ustazah di dalam rumah mereka sebagai permaisuri bagi suami-suami mereka. Faham? Neh? Ha. Seronok bersama dengan anak-anak kita. Faham? Orang puan kalau boleh ada dah pendapatan apa semua, cukup makan, tak usah kerja luar, duduk main dengan anak seronok. Nak bersedia untuk suami kita. Neh? Ha. Pasal jawatan suri rumah sebenarnya satu maknanya jawatan yang sangat mulia. Nak? Bukan orang kata tak ada kerja. Tak kerja apa, duduk rumah je. Duduk rumah kerja tu, suri rumah. Tumbuk belacan, masuk, ayung anak, semua tu berpahala di akhirat nanti. Nah, bukan kata marah kerja. Tapi jangan anggap bila kita suri rumah, kita rasa hina. Tak. Ramai sekarang di barat, orang perempuan barat dah. Tidak lagi bekerja di luar, menjadi suri rumah sepenuh masa. Kerana, kasih sayang pada anak-anak. Anak kita ni masih besar lain, masih kecil seronok. Faham tak? Dah besar masuk, dia datang 4, dia datang 3, tak serah dah dengan kita. Nah, masa kecil, masa kecil dah kita sibuk. Kau 7 tu beda nak masuk jamak. Balik petang arah, Indonesia tu kan jaga. Balik arah tu kepik hidung, atau kepik jari, atau calor, kekal, kucing, macam-macam pesen kan tu. Nah, nak balik suami pula. Nak. Ha, suami balik kita tak ada. Nak. Dah khusyuk. Ah, dah kita kerja. Nak balik kena pergi khusyuk. Mak, kau lupa. Buah kata awak kena pergi khusyuk ah. Esok ah. Kena siap lalu. Naik bas malam ni. Ha. Oh, nak tok laki dah sedar setara atau mesej gitu. Nak. Nyanya ketuk laki. Tok laki kerja offshore laut. Baru balik. Nak. Ingat ke boleh duduk kat bini malam ni? Nah, bini tak ada pergi Kuala Lumpur 3 hari. Faham? Ha, kawan tu memang menyanyi balik, mau turun daripada bah. Cing le cing le cing, gantung dia dah cing. Faham tak? Faham tak? Dah, mau balik, balik tengok tak ada sedarang bini. Faham tak? Pergi kursu, tidur negak terus bawah katil. Nah, ha ni masalah, akhirnya jadi baloh gitu bini. Dah balik tak ada banyak hal, kadang-kadang overtime. Nah. Tok laki pun tak ada apa, buat hal lalu. Nak, haa, buat hal kerek, duk main teluk cepedak ni tok laki. Nak, haa, nikah pulak orang lagi. Haa.